Sidang kedua yang beragendakan mediasi harus ditunda karena Ahmad Dhani tak hadir. Sedangkan Iris Bella yang datang ke persidangan tersebut hanya bisa terdiam dan juga tersenyum saja. Halo pemirsa, cuma Hot Kiss yang setiap harinya akan menyajikan berita-berita terhot. Dan selanjutnya, siapa sajakah deretan selebriti kita yang pernah mengalami kekerasan dengan sang mantan pacar? Ada pula mediasi gagal antara Lulu Tobing dan Bani Mulia sang suami. Benarkah mereka sepakat berpisah? Dan selanjutnya, berbesar hati Edric Chandra hantarkan mendiang sang ayah ke peristirahatan terakhir. Jadi pemirsa, ikuti terus Hot Kiss bersama saya Ferenza Liza. Hanya Celebrity Hot yang ada di Hot Kiss. Mwah! Pemirsa, itu tadi dia deretan selebriti kita yang pernah mengalami kekerasan dengan sang mantan pacar. Di antaranya ada Kezia Ratuliu, Mahalini, dan sekarang ini yang tengah viral yaitu Rinoa Aurora yang mengalami kekerasan dari Leon Dozan. Tentunya kekerasan sangat tidak boleh di dalam sebuah hubungan, karena cinta tidak boleh saling menyakiti. Selanjutnya pemirsa, seperti apakah berita terhot dan juga terupdate dari artis Indonesia lainnya yang akan dirangkum di segmen Hot Kiss Update. Jangan pindahkan channel Anda, Liza akan kembali selayang saat ini. Pemirsa, itu tadi dia berita kita di Hot Kiss Update. Ada fakta terbaru dari pelaku penyebaran video syur Rebecca Clover. Dan ternyata mereka tidak saling kenal. Ada pula cerita dari Ringo Agus Rahman yang ungkapkan penyesalan terbesar pada ibunda. Dan selanjutnya pemirsa, harus berbesar hati Edric Chandra mengantarkan almarhum ayahanda tercinta ke peristirahatan terakhir. Dan seperti apa pula cerita dari Jirayut yang lebih mementingkan keluarga daripada dirinya. Jadi pemirsa, jangan pindahkan channel Anda, Liza akan kembali selayang saat ini. Pemirsa, tonton pertandingan Super Big Match babak quarter final FIFA U17 World Cup Indonesia 2023. Hari ini pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, Spanyol melawan Jerman. Dilanjutkan pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, Brasil akan melawan Argentina. Live eksklusif di Indosiar dan video. Seperti biasa, Liza ingin mengingatkan, jangan lupa untuk menyaksikan Hot Kiss setiap hari Rabu, Kamis, dan juga Jumat. Tak terasa sekarang kita berada di akhir acara. Saya Ferenza Liza pamit, hanya Celebrity Hot yang ada di Hot Kiss. Mwah!